بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، في dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menceritakan dua golongan manusia. Golongan yang selamat dan golongan yang diazab. Golongan yang selamat, mereka lah orang-orang yang memiliki wajah yang bercahaya, putih, berkilauan. Sementara golongan lainnya, wajah-wajah mereka menghitam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. Hari yang mana wajah-wajah bercahaya dan wajah-wajah menghitam. Berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menerangkan siapakah mereka yang akan memiliki wajah bercahaya dan siapakah mereka yang akan memiliki wajah yang hitam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ibyadh wujuhu ahlus sunnah waswadda wujuhu ahlul bidah. Wajah-wajah ahlus sunnah pada hari tersebut akan bercahaya. Dan wajah-wajah ahlul bid'ah akan menghitam, kelam. Bagaimana tidak akan bercahaya wajah ahlus sunnah? Karena mereka lah orang-orang yang mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya, yaitu umat-umat yang mendengar hadis Rasul lalu dia menghafalnya dan menebarkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mri'an سمع مقالتي فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها. Semoga Allah mencahayakan, memberikan cahaya pada seseorang yang mendengar perkataanku, mendengar hadis Rasul, lalu dia menghafalnya dan menyampaikan sebagaimana yang dia dengar. Ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang datang
mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keikhlasan, menghafalnya dan mendakwahkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang hadir di dalam majlis ini termasuk golongan yang akan bercahaya nantinya pada hari di saat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kajian kita hari ini insyaallah taala kita mulai dari kajian Minhaj Al-Firqatul Najiyah, dari kitab Jalan Golongan yang Selamat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 6 dari prinsip golongan yang selamat atau tanda-tanda dari golongan yang selamat. Al-Firqatul Najiyah, golongan yang selamat, Ahlu Sunnah. Apa ciri-ciri mereka? 6 diantaranya telah kita pelajari. Dan pada hari ini kita memasuki ciri-ciri yang ketujuh atau jalan prinsip golongan yang selamat, Al-Firqatul Najiyah, prinsip Al-Ta'ifah Al-Mansurah, prinsip daripada Ahlu Sunnah Wal-Jamaah. Yang ketujuh, siapakah golongan yang selamat tersebut? Al-Firqatul Najiyah hum ahlul hadith alladhina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim wa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrulllah wa hum kadhalik. Wa qala asy-sya'ir ahlul hadith hum ahlun nabiy wa in lam yashabu nafsahu anfasuhu sahibu. Golongan yang selamat yaitu ahlul hadis, yaitu ahlul hadis, yang mana merekalah orang-orang yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada sekumpulan dari umatku yang akan selalu jelas, zahirin, jelas di atas kebenaran. Mereka tidak akan goyang, tidak akan dimudaratkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan berita dari Allah dan juga berita gembira buat kita umat Islam, bahwasanya di tengah perpecahan umat Islam akan selalu ada satu golongan, ta'ifah, satu golongan, bukan dua dan bukan tiga, tapi satu golongan yang mana mereka akan tetap tegar di atas kebenaran. Zahirina 'alal haqq. Tetap tegar di atas kebenaran. Satu golongan tersebut. Berarti tidak akan pernah ada masa, kecuali dengan izin Allah di akhir zaman nantinya, tidak akan pernah ada masa yang mana pada masa tersebut umat Rasulullah sesat seluruhnya. Tidak akan ada. Akan selalu ada satu golongan yang terus berada di atas yang hak. Rasulullah mengatakan satu golongan, bukan dua, bukan tiga. Jadi tidak benar perkataannya mengatakan seluruh golongan dalam Islam benar. Ini enggak benar. Karena Rasulullah mengatakan ta'ifatun, satu golongan.
akan terus ada satu golongan dari umatku yang mereka jelas tegar di atas kebenaran. Berarti kalau satu, sisanya mereka tidak berada di atas kebenaran. Ini pemahaman hadis. Satu golongan inilah yang akan tegar terus, dan golongan-golongan lainnya mereka akan meninggalkan jalan kebenaran. Semakna dengan hadis Muawiyah radhiyallahu taala an, hadis yang sahih, bahwasanya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan cuma satu yang benar. Satu golongan yang akan masuk surga dan 72 golongan akan masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, golongan yang satu inilah yang akan tegar terus di atas yang hak. Dan mereka tidak akan pernah goyah. Tidak akan pernah sirna. Tidak akan pernah punah di hadapan orang-orang yang menghinakan mereka. Pahami hadis bahwasanya mereka akan selalu menghadapi musuh. Karena lafaz hadis la yadhurruhum man khadalahum. Mereka tidak akan dimudaratkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka. Berarti pemahaman ahlus sunnah yang akan tegar terus di atas kebenaran bukan maknanya mereka sepi daripada orang-orang yang menghinakan mereka. Tidak. Mereka akan terus dihina. Akan tapi mereka juga akan terus tegar bersamaan dengan hinaan orang-orang yang menghina. Allahumma ja'alna minhum. Sampai kapan? Sampai datang ketentuan Allah. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang ketentuan Allah. Sampai datang ketentuan Allah di akhir zaman. Sebelum hari kiamat, hampir-hampir hari kiamat nantinya, di saat di atas permukaan bumi ini tidak ada yang mengucapkan kata-kata Allah. Barulah pada saat tersebut, golongan yang selamat ini, yang tegar di atas kebenaran ini punah. Sirna di atas permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapakah mereka? Siapakah mereka yang dimaksud dengan golongan yang akan selalu ada dan selalu tegar di atas kebenaran? Mereka adalah orang-orang yang meniti jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang-orang yang berada di atas jalanku hari ini dan di atas jalan para sahabatku. Mengikuti Rasulullah sebagaimana para sahabat Rasul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memahami Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang dinamakan dengan ahlul hadis. Yaitu mengikuti hadis. Ahlul hadis maknanya bukanlah orang yang faham dengan ilmu riwayah dan dirayah. Akan tapi orang-orang yang mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tidak kenal dengan ilmu sanad, tidak faham dengan ilmu rijal, tapi adalah orang-orang yang taat kepada hadis. Memiliki perhatian dengan hadis. Mencintai hadis, mempelajari hadis, mengamalkan hadis dan mendakwahkan hadis. Merekalah ahlul hadis. Dan mereka bukanlah suatu golongan yang menamakan dirinya dengan ahlul hadis. Oh, kami adalah ahlul hadis. Loh, lihat pelangnya. Pelang ahlul hadis. Enggak, bukan. Golongan kami adalah golongan ahlul hadis. Yayasan kami yayasan ahlul hadis. Tidak. Dia bukan penamaan. Apalagi yang menamakan mereka sendiri. Bukan. Tapi mereka adalah bentuk keyakinan dan ketaatan kepada Allah. Dengan mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salafus salih rahimahumullah menerangkan siapakah mereka ahlul hadis. Abdullah ibn al-Mubarak, tabi'ut tabi'in, tatkala menerangkan makna hadis ini, apa kata beliau?
hum 'indi ashabul hadis. Mereka menurutku adalah ashabul hadis. Itu ahli hadis. Golongan yang selamat yang akan tegar di atas kebenaran, mereka adalah ahlul hadis. Begitu juga yang diterangkan oleh Imam Bukhari. Beliau berkata Ali ibn al-Madini, yang dimaksud adalah ashabul hadis, ahlul hadis. Berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, illam takun hadhihi at-ta'ifatul mansura ashabul hadis, fala adri man hum. Jika seandainya yang dimaksud di dalam hadis ini bukanlah ahlul hadis, maka saya tidak tahu lagi siapa yang dimaksud. Siapa mereka? Saya enggak tahu lagi. Jadi ma'asyar muslimin, orang-orang yang meniti jejak Rasulullah, itulah yang akan selamat. Itulah golongan yang akan selamat. Dan merekalah yang dinamakan dengan ahlul hadis. Jadi ahlul hadis bukan penamaan terhadap diri sendiri. Ahlul hadis bukan penamaan terhadap golongannya. Ahlul hadis bukanlah penamaan terhadap nama yayasannya. Tidak, akan tapi bentuk ketaatan mereka kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk iltizam mereka meniti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dinamakan dengan ahlul hadis. Karena makna ahlul hadis sama dengan makna ahlus sunnah. Sama, sunnah hadis. Ahlul hadis sama maknanya dengan ahlus sunnah. Ahlul hadis, maka mereka lah ahlus sunnah. Ahlus sunnah, mereka lah ahlul hadis. Maka golongan yang selamat nantinya adalah golongan yang betul-betul meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang telah ditempuh oleh para sahabatnya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menentukan, tatkala Allah Subhanahu wa taala menentukan, kebahagiaan orang-orang yang terdahulu dan kebahagiaan orang-orang yang belakangan ada pada mengikuti jejak para rasul. Seorang tidak akan bahagia kecuali dengan taat kepada rasul. Kalaulah seandainya manusia yang paling bahagia adalah manusia yang mengikuti jejak makhluk yang paling mulia, rasul yang paling mulia, rasul yang paling bahagia, maka ketahuilah ma'asyiral muslimin, orang yang paling bahagia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengikuti jejak rasul. Yang paling mengikuti jejak rasul. Dan mereka tidak akan mungkin mampu mengikuti jejak rasul sampai mereka berilmu mana jejak rasul dan mana jejak syaitan. Sampai mereka mempelajari hadis-hadis rasul, mengkajinya, mendalaminya, memahaminya, mendakwahkannya. Mereka lah orang yang paling berbahagia. Dan mereka lah yang dinamakan dengan ahlul hadis. Mereka lah yang dinamakan dengan at-ta'ifatul mansurah, golongan yang selamat. Al-firqatul najiyah, golongan yang selamat. Karena mereka lah orang-orang yang mempelajari hadis Rasul, mendalaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya, meniti jejak manusia yang paling bahagia. Siapa manusia yang paling bahagia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jika seandainya yang paling bahagia adalah para rasul, maka orang yang paling bahagia setelah rasul adalah orang yang mengikuti jejak rasul. Mengikuti hadis-hadis rasul, dan merekalah ahlul hadis. Merekalah ahlul hadis. Dan ahlul hadis adalah orang-orang yang mulia. Adalah makhluk-makhluk yang mulia. Pada merekalah Allah titipkan amanah, tanggung jawab
untuk menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya. Merekalah orang-orang yang telah diciptakan oleh Allah untuk menjaga hadis-hadis Rasulullah. Kemuliaan apalagi yang lebih mulia daripada itu semua? Kalaulah langit memiliki penjaga-penjaga dari kalangan para malaikat yang menjaga langit dari para syaitan-syaitan yang berusaha menerobos penjagaan langit, mencuri pendengaran, maka Allah jaga langit dengan para malaikat-malaikatnya. Dan di bumi, di atas permukaan bumi ini, Allah menjaga bumi ini dengan ahlul hadis. Ahlul hadislah yang menjaga bumi ini dari kebatilan-kebatilan, dari kejahilan-kejahilan, dari makar-makar syaitan, dari kefasikan-kefasikan, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Karena apabila maksiat sudah merajalela, apabila kefasikan sudah tersebar dan tertanam kokoh di atas permukaan bumi, maka turunlah azab di atas permukaan bumi tersebut. Hancurlah bumi. Terjadilah bencana, terjadilah musibah. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, begitu mulia kedudukan ahlul hadis. Apalagi para ulama di kalangan ahlul hadis. Para ulama di kalangan ahlul hadis yang menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarkannya, mendakwahkannya, mereka lah orang-orang yang dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, ikhwan sekalian azzakumullah, ahlul hadis dan ahlus sunnah hum mihnatu ahlil ard, hum mihnatu ahlil ard, mereka adalah ujian buat penghuni bumi. Ahlul hadis, ahlus sunnah, mereka adalah ujian buat penghuni bumi. Ujian, ujian yang bagaimana? Apa makna ujian di sini? Di situ Allah menguji manusia. Barang siapa yang mencintai ahlul hadis, mencintai mereka, maka merekalah ahlus sunnah. Merekalah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Dan barang siapa yang mencela mereka, membenci mereka, maka merekalah ahlul bid'ah. Mereka lah ahlul batil, ahli kebatilan. Berkata Syekh Abdul Latif Ibn Abdul Rahman al-Syekh, wa ahlus sunnah wal hadith fi kulli zamanin wa makanin hum mihnatu ahlil ard, yamtazu ahlus sunnah bimahabbatihim wa thanai alayhim, ويعرف أهل البدعة بعيدهم وشنايتهم. أهل السنة dan أهل الحديث pada setiap tempat dan setiap zaman mereka adalah ujian buat penghuni bumi. أهل السنة mereka memiliki keistimewaan dengan mencintai mereka, dengan mencintai أهل الحديث dan memuji mereka. Dan أهل البدعة mereka dikenal dengan menghina ahlul hadis dan menjelekkannya. Makanya ma'asyiral muslimin, ahlul hadis pada setiap zaman mereka memiliki musuh. Ada yang mencintai dan ada yang membenci. Mulai daripada para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Ada yang benci, ada yang menyenanginya. Sa'id bin Jubair, murid para sahabat. Muhammad bin Sirin, para tabi'in, ada yang benci, ada yang menyenanginya. Yang benci kepada mereka adalah ahlul bid'ah, dan yang menyenanginya adalah ahlus sunnah. Mulai kepada generasi setelahnya, generasi Imam Malik. Imam Malik dibenci oleh ahlul bid'ah dan dicintai oleh ahlus sunnah. Generasi di bawahnya, generasi Imam Syafi'i juga demikian. Ahlul bid'ah membenci beliau dan ahlus sunnah mencintainya.
generasi di bawahnya, generasi Imam Ahmad, seterusnya sampai kepada generasi para ulama ahli hadis sampai akhir zaman. Makanya ma'asyar muslimin, di antara ciri-ciri ahlu sunnah, mereka mencintai para ulama dari kalangan ahlu hadis, ulama dari kalangan ahlu sunnah. Dan di antara ciri-ciri ahlu bid'ah, mereka membenci dan menghina dan menjelekkan para ulama dari kalangan ahlu sunnah. Allah Ta'ala. Makanya ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah, golongan yang selamat yang akan terus ada tegar pada setiap zaman di atas kebenaran, tegar menghadapi orang-orang yang menghina mereka, mereka adalah ahlul hadis, orang-orang yang meniti sunnah Rasul, yang memiliki perhatian dengan sunnah. Di antara bentuk cinta seseorang kepada sunnah, yaitu dia mempelajari sunnah. Di antara bentuk cinta seseorang kepada hadis, yaitu mempelajari hadis. Orang, seorang hamba, apabila dia ngaku cinta kepada hadis, tapi tidak mempelajari hadis, maka cintanya adalah dusta. Cintanya dusta. Kalau seandainya seseorang kenal dengan cinta dengan kekasihnya, maka tentu dia ingin lebih mengenal kekasihnya lebih jauh lagi. Bukankah demikian? Ya. Dia ingin mengenal kekasihnya lebih jauh lagi. Dia ingin mengenal, mengetahui kekasihnya seutuhnya. Begitu juga dengan seorang hamba. Apabila dia cinta dengan Al-Quran, maka dia ingin selalu mempelajari Al-Quran, melantunkan Al-Quran, membaca Al-Quran, berteman dengan Al-Quran dalam siang dan malamnya. Seorang yang cinta dengan hadis, maka tentu dia akan ingin, akan timbul kecintaan mempelajari hadis, mengkajinya, mengamalkannya, menghafalnya, dan mendakwahkannya. Dan yang paling terpenting juga, mempelajari mana yang hadis Rasul dan mana yang bukan hadis Rasul. Mana hadis yang benar-benar bersumber dari Rasul dan mana hadis karangan musuh-musuh Rasul. Mempelajari mana hadis sahih, mana bukan sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Dipelajari. Makanya di antara ciri-ciri ahli sunnah, mereka memiliki inayah dengan sunnah. Memiliki pengertian dengan hadis, perhatian dengan hadis. Makanya ahli sunnah lah yang berkata ini hadis sahih, ini bukan hadis sahih. Sementara ahlul batil tidak mempelajari hal yang demikian. Tidak memperhatikan hal demikian dengan seutuhnya. Hadis kata gurunya, hadis kata dia. Baca buku, ketemu hadis, langsung disampaikan ke orang ada hadis. Dan berapa banyak kebatilan, berapa banyak kesesatan, berapa banyak penyimpangan timbul di dalam agama Islam karena hadis-hadis palsu buatan musuh-musuh Islam itu sendiri. Dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dengan sengaja berbicara mengatasnamakanku, mendustakan hadis, membuat hadis palsu, maka siap-siaplah dia mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Karena apa? Karena begitu besar kejahatan pemalsuan hadis. Begitu besar kerusakan yang timbul karena hadis-hadis yang palsu. Berapa banyak ma'asyarul muslimin hadis-hadis palsu diyakini oleh umat pada zaman sekarang ini? Karena mereka tidak memiliki pengertian, perhatian dengan hadis. Karena kecintaan mereka kepada hadis sangat kurang sekali. Kalau seandainya kita cinta dengan seseorang, tentu kita ingin membedakan mana kekasihku sebenarnya dan mana yang bukan. Kalau seandainya kita cinta dengan hadis Rasul, kita akan mencari mana hadis yang seutuhnya, mana hadis yang benar, dan mana yang hadis yang palsu untuk ditinggalkan. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya tatkala seorang hamba menjadi ahlul hadis, di dalam diri tertanam kecintaan kepada hadis, maka akan muncul semangat menuntut ilmu hadis. Menuntut ilmu. Makanya apabila pada suatu kaum, pada suatu negeri, muncul kesadaran terhadap sunnah, maka pada negeri tersebut akan bermunculan para penuntut ilmu.
akan bermunculan majlis-majlis ilmu. Sebaliknya, apabila pada suatu negeri jauh daripada kesadaran cinta dengan hadis, jauh daripada ahlul hadis, jauh daripada ahlus sunnah, maka pada tempat tersebut atau pada negeri tersebut sepi daripada majlis-majlis ilmu. Makanya kita temukan di suatu tempat apabila ada pemahaman ahlus sunnah, pemahaman golongan yang selamat, pemahaman cinta kepada hadis Rasul, maka akan muncul di sana majlis ilmu. Akan muncul di sana majlis ilmu. Dan sebaliknya, apabila di suatu tempat jauh daripada kecintaan kepada sunnah, jauh daripada kecintaan kepada hadis, maka pada tempat tersebut jarang ditemukan majlis-majlis ilmu. Yang ada paling majlis gelak ketawa di dalam kajian-kajian. Tidak. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, apabila di suatu negeri ahlu sunnahnya sedikit, para pencari ilmu hadis sedikit, maka pada tempat tersebut banyak muncul orang-orang ahlu taqlid, orang-orang fanatisme, orang-orang yang memiliki pemahaman fanatisme, orang-orang yang taqlid. Dan begitu sebaliknya, apabila di suatu tempat muncul kecintaan kepada hadis, mempelajari hadis, mendalami hadis, maka akan berkuranglah orang-orang yang muqallidun, berkuranglah orang-orang ahlu taqlid. Maka sungguhnya taqlid ma'asyiral muslimin, fanatik kepada guru, fanatik kepada golongan, itu timbul karena kurangnya cinta mereka kepada hadis. Sehingga kadang hadis dikesampingkan demi membela pendapat gurunya. Hadis dikesampingkan demi membela pendapat gurunya. Hadis kadang dicocok-cocokkan dengan pendapat gurunya. Bukan malah sebaliknya. Hadis dikedepankan, pendapat manusia selainnya berada di belakang hadis. Ikut kepada hadis. Jadi bukan hadis yang mengikut pendapat seseorang. Bukan hadis yang mengikut pendapat gurunya. Akan tetapi pendapat gurunya yang harus mengikut kepada hadis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alangkah indahnya perkataan syair, ahlul hadis hum ahlun nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadis, mereka adalah ahli nabi. Ahlul hadis, mereka adalah keluarga nabi. Walaupun jiwanya tidak bertemu, tapi nafasnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama rahimahumullah, barang siapa yang ingin duduk bersama Rasul, maka duduklah di majlis ahlul hadis. Apabila seseorang ingin duduk di majlis Rasul, maka duduklah di majlis ahlul hadis. Karena di majlis ahlul hadislah yang di sana sering disebut perkataan Rasulullah, telah bersabda Rasulullah, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ma'asyiral muslimin ahlul hadis, apabila dia menerangkan suatu hukum, hadis dulu baru hukum ikut di belakangnya. Dalam hadis ini muncul hukum ini, hukum itu, hukum ini, hukum itu. Bukan malah suatu hukum ditegakkan terlebih dahulu, kemudian baru hadis yang dipaksa mengikut kepadanya. Tidak. Allahu ta'ala alam. Ini ciri-ciri ahlus sunnah yang ketujuh. Ciri-ciri ahlus sunnah yang kedelapan. Ciri-ciri al-firqatun najiyah, golongan yang kedelapan. Berkata pengarang buku kita, al-firqatun najiyah tahtarimul a'immatal mujtahidin wa la tata'assabu liwahidin minhum bal ta'khudul fiqha minal Qur'an wal ahadithis sahihah ومن أقوالهم جميعا إذا وافق الحديث الصحيح وهذا موافق لكلامهم حيث أوصوا أتباعهم أن يأخذوا بالحديث الصحيح ويتركوا كل قول يخالفه. Golongan yang selamat adalah golongan yang menghormati para imam yang berijtihad, menghormati, tahtarim, mengagungkan, memuliakan para imam yang berijtihad.
Wala tata'assab li wahidin minhum, dan mereka tidak fanatik. Jadi harap dibedakan antara memuliakan dengan fanatik. Dimuliakan? Ya, dimuliakan. Dihormati? Ya, dihormati. Tapi bukan dikultuskan. Bukan semua perkataannya benar. Bal ta'khudul fiqh, bahkan golongan yang selamat tersebut mengambil pemahaman dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis yang sahih, dan dari perkataan para imam dengan syarat idza wafaqal hadis sahih. Apabila perkataan tersebut sejalan dengan hadis yang sahih, sesuai dengan hadis yang sahih. Al-Qur'an mutlak diambil, hadis mutlak diambil, perkataan para imam ada syaratnya baru diambil. Bersyarat. Apa syaratnya? Perkataan para imam diambil apabila dia sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Wa hadza muwafiqun li kalamin. Dan inilah yang sesuai dengan perkataan para imam itu sendiri. Yaitu para imam melarang. Tidak ada seorang imam pun kecuali dia melarang untuk mengkultuskan dirinya. Melarang manusia untuk fanatik padanya. Tidak ada seorang imam pun. Imam Syafi'i jelas. Tidak boleh kalian fanatik pada saya. Tapi buktinya malah sebaliknya. Begitu disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis, berapa banyak orang-orang yang fanatik dengan madhab Imam Syafi'i mengatakan, wah, itu kan madhab Anda, madhab saya begini. Allahu Akbar. Hadis dibuang. Padahal Imam Syafi'i melarang perbuatan yang dia lakukan. Haitsu awsu wa tba'ahum. Yang mana mereka mewasiatkan kepada pengikut-pengikut mereka untuk mengambil hadis yang sahih dan meninggalkan perkataan yang menyelisihinya. Imam Syafi'i rahimahullah, kita bisa lihat perkataan-perkataan beliau dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Sifat Salat Nabi, jelas Imam Syafi'i menyampaikan beberapa perkataan beliau, nasihat beliau, wasiat beliau. Apabila ada hadis yang sahih, maka itulah mazhabku. Apabila ada perkataanku yang menyelisih hadis yang sahih, maka buang dan jangan diperdulikan. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat, apabila seseorang berwudu, maka wudunya sah kalau seandainya dia cuma mengusap sebagian daripada kepalanya atau beberapa helai rambut saja. Sementara dalam hadis Rasulullah berwudunya bagaimana? Rasulullah berwudu dari depan kepala sampai ke belakang kepala. Kemudian tarik lagi ke depan. Seluruh kepalanya basah. Tinggalkan perkataan Imam Syafi'i dalam permasalahan ini. Ambil hadis Rasul. Kita selamat. Toh, kita lebih cinta kepada Rasul daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Bukankah demikian? Iya. Nah, orang yang meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi membela pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, dia sadari atau tidak, maka sungguhnya dia lebih cinta kepada Imam Syafi'i daripada cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi membela pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, dia sadari atau tidak, maka dia telah menempatkan Imam Syafi'i di tempat kenabian, bahkan lebih tinggi daripada tempat kenabian. Na'udzubillah. Khatir, diancam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka sebagai rab yang diibadati selain Allah, Hadis ini diterangkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Adi radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya maksud hadis ini yaitu mengikuti pendapat para ulama dan menyelisihi perkataan Allah dan perkataan Rasulnya salawatullahi wasalamu alaihi. Nah, apabila seorang hamba meninggalkan Al-Quran dan Sunnah demi membela pendapat seorang ulama, demi membela pendapat seorang tokoh, maka dia jatuh kepada takhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Jatuh kepada dosa menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai rab yang diibadati selain Allah. Jatuh
bisa jatuh kepada dosa syirik. Bisa jatuh kepada dosa syirik. Na'udzubillah. Makanya kata para ulama rahimahumullah, ayat ini adalah ayat yang paling keras mengancam dosa taklid, dosa fanatik. Karena fanatik bukan cuma dosa yang kecil, bisa mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan, dosa yang terbesar. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Adapun ahlu sunnah ma'asyur muslimin. Ahlu sunnah, mereka menghormati para ulama, menghormati para imam. Tahtarimu al-a'immatal mujtahidin. Dihormati, dimuliakan, dicintai, didoakan. Ini sikap daripada ahlu sunnah. Tapi bukan untuk dikultuskan. Bukan untuk dikultuskan. Bukan untuk seseorang fanatik dengan mereka. Tetapi dihormati. Dihormati. Dihormati dengan tanpa berlebih-lebihan dan tanpa mengurang-ngurangi. Ahlu sunnah menghormati mereka. Menghormati para ulama rahimahumullah. Menghormati para guru-guru mereka yang telah menyampaikan ilmu kepada mereka. Menghormati orang-orang yang telah menyampaikan kepada ilmu yang mana dengan ilmu tersebut seorang hamba selamat daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal satu azab, kalau seandainya ditebus, maka dia tidak akan tertebus dengan dunia dan isinya. Akan tapi betapa banyak azab di dalam neraka terhindar. Seorang hamba terhindar dari azab-azab di dalam neraka disebabkan ilmu yang dia peroleh dari gurunya. Maka jasa seorang guru, jasa seorang muallim, seorang ulama, jasa seorang imam terhadap murid-murid mereka tidak mampu terbeli oleh dunia dan isinya. Jasa guru mereka, jasa seorang syekh, jasa seorang ulama dan para a'immah, para imam tidak bisa ditebus dengan dunia dan isinya. Tidak bisa ditebus. Maka ma'asyiral muslimin, bagaimana mungkin bisa ditebus? Bukankah penghuni neraka dalam Al-Qur'an, beberapa tempat dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghuni neraka mereka ingin menebus. Ditukar, ya Allah, jangan timpakan azab dosa yang kecil ini. Saya tebus. Kalau seandainya mereka memiliki dunia dan isinya, mereka akan tebus satu azab saja. Mereka ingin tebus azabnya Isbal. Mereka ingin tebus azab dosa A, azab dosa B, azab dosa C. Mereka ingin tebus dengan dunia dan isinya. Bahkan mereka ingin menebusnya dengan anak dan istrinya. Lau yaftadi yaumi idzim bibani. Mereka ingin menebusnya, akan tetapi tidak bisa ditebus. Akan tetapi Allah tidak mengizinkan hal yang demikian terjadi. Apabila seseorang telah melakukan dosa, maka Allah akan mengazabnya. Dan tidak bisa ditebus walaupun dia memiliki dunia dan isinya. Dan sekarang ma'asyiral muslimin, berapa banyak dosa-dosa yang seorang muslim terjaga darinya, jauh daripada dosa tersebut, disebabkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Makanya jasa seorang guru tidak bisa dibeli dengan dunia dan isinya. Makanya ma'asyiral muslimin, bagaimana para salafus salih, bagaimana para salafus salih rahimahumullah menuntut ilmu, maka dengan demikian pula lah kita menuntut ilmu. Bagaimana mereka menghormati guru, begitu pula kita menghormati guru kita. Demi mendapatkan keberkahan ilmu yang telah mereka raih. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kita tidak berbicara jauh. Kita berbicara mengenai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, saya membolak-balikkan kertas. Membolak-balikkan kertas. Di hadapan gurunya Imam Malik dengan sangat pelan-pelan sekali. Khawatir. Khawatir apa? Khawatir suara kertas tersebut mengganggu gurunya. Allahu Akbar. Ini yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, menghormati gurunya.
Dan Imam Syafi'i dibalasi. Diberikan ganjaran oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. InsyaAllah ta'ala, wallahu hasibu. Imam Syafi'i, apa kata muridnya Rabi'? Kata beliau, saya tidak berani minum. Minum air. Di dalam majlis. Di hadapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Syafi'i lagi menyampaikan perkataan Allah, perkataan Rasulullah. Enggak berani muridnya Rabi' ini meneguk air dan minum di hadapan Imam Syafi'i rahimahullah. Karena ini menyelisihi adab. Dan beliau merasakan hal yang demikian adalah bentuk sifat yang tidak menghormati seorang guru. Subhanallah. Ini mereka. Begini mereka menuntut ilmu dan bagaimana kita menuntut ilmu ma'asyiral muslimin. Dengan inilah mereka menuntut ilmu dan dengan inilah Allah memberkahi ilmu-ilmu mereka. Berapa banyak orang menyebut nama Imam Syafi'i kecuali orang mendoakannya rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah merahmati beliau. Begini Imam Syafi'i memuliakan gurunya Imam Malik rahimahullah. Tapi beliau tidak fanatik dengan gurunya Imam Malik. Beliau tidak fanatik. Bahkan beliau menulis bantahan terhadap sebagian pendapat daripada pendapat gurunya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beginilah para salafus salih rahimahumullah menuntut ilmu. Makanya diantara yang diwasiatkan oleh para ulama bagi para penuntut ilmu. Hendaklah seorang penuntut ilmu memiliki bekal sebelum dia menuntut ilmu. Diantara bekal seorang penuntut ilmu yang paling terpenting baginya yaitu bekal sifat tawadhu. Tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan gurunya. Ini adalah bekal. Dan dengan inilah para salafus salih rahimahumullah menuntut ilmu. Sebagaimana contoh-contoh kita akan bacakan nantinya insyaAllah ta'ala. Dengan tawadhu, merendahkan diri. Lupakan jabatan kita di kantor di saat kita menuntut ilmu. Lupakan sejenak usia kita yang sudah tua di saat kita menuntut ilmu kepada yang lebih muda. Lupakan pujian orang kepada kita di saat kita datang ke majelis ilmu. Karena sifat sombong. Sifat merasa diri besar. Al-i'jabu bin nafs. Dia adalah penghalang bagi seseorang untuk bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Seorang penuntut ilmu apabila dalam menuntut ilmunya terdapat sifat sombong, maka ilmu akan pergi meninggalkannya atau dia akan meninggalkan ilmu. Bukankah ma'asyiral muslimin? Bukankah ma'asyiral muslimin selalu setiap para nabi, setiap para rasul selalu saja yang menjadi penentang-penentang mereka yang jauh daripada ilmu para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang mutrafin. Orang-orang yang mewah. Orang-orang yang berkedudukan. Orang-orang yang mempunyai jabatan. Seorang yang dipuji dan disanjung. Tokoh-tokoh. Pada setiap zaman. Kenapa mereka menjadi penentang dakwah para nabi? Kenapa mereka dijauhkan oleh Allah daripada ilmu para nabi? Karena mereka adalah orang-orang yang di dalam dirinya terdapat kesombongan. Jauh daripada sifat tawadhu. Di antara hadisnya, bukankah dalam Sahih Bukhari? Sahabat yang mulia Ibnu Abbas merendahkan diri di saat beliau menuntut ilmu kepada Zaid ibn Thabit Al-Ansari. Usia mereka tidak terpaut jauh. Merendahkan diri. Beliau memegang tali onta Zaid bin Thabit dan Zaid bin Thabit berada di atas onta beliau sebagai pemegang tali ontanya. Perbuatan yang merupakan bentuk menghinakan diri sendiri. Dan beliau berkata, hakadha umirna bi'ulama'ina. Hakadha umirna bi'ulama'ina. Seperti inilah kami diperintahkan terhadap para ulama di kalangan kami. Seperti inilah kami diperintahkan terhadap orang yang berilmu di antara kami. Di dalam kaidah ilmu, mustalah hadis, apabila sahabat mengatakan umirna, kami diperintahkan,
Maka yang dimaksud di sana adalah Rasulullah yang memerintahkan dan sahabat yang diperintahkan. Berarti Rasulullah memerintahkan seorang untuk tawadhu'. Tawadhu', merendahkan diri kepada orang-orang yang berilmu. Dan dia adalah bekal para penuntut ilmu. Hilangkan sifat sombong. Kedepankan tawadhu' sebagai modal dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu dengan teman-teman yang lebih muda dari kita. Menuntut ilmu kepada orang yang lebih muda daripada kita. Lebih hina. Tidak memiliki jabatan dan apa-apa. Tuntutlah ilmu. Karena ilmu adalah kemuliaan buat seorang hamba. Al-Imam Ahmad rahimahullah. Tatkala beliau belajar kepada Khalaf Al-Ahmar. Khalaf Al-Ahmar salah seorang ulama. Imam Ahmad. Tatkala beliau belajar kepada beliau. Beliau berkata, La aq'ud illa baina yadayk. Umirna anna tawadha' liman nata'allama min. Kami tidak mau, saya tidak akan duduk belajar kecuali hanya di hadapanmu. Demikianlah kami diperintahkan untuk tawadha', merendahkan diri kepada orang yang kami belajar kepadanya. Syu'bah. Siapa yang tidak kenal dengan Syu'bah? Syu'bah bin Hajjaj Al-Wasiti. Yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjalanan beliau menuntut hadis? Bagaimana perjalanan beliau mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berkata Syu'bah, "Kuntu idza sami'tu min ar-rajul al-hadis, kuntu lahu 'abdan ma yahya." Saya apabila mendapatkan satu hadis dari seseorang, maka saya menjadi budak buat dia selama dia hidup. Berkhidmat kepadanya, membantunya, laksana seorang budak. Ini cara menuntut ilmu Syu'bah. Syu'bah bin Hajjaj al-Wasiti, imam dari kalangan ahlul hadis. Guru daripada para a'immah, guru daripada imam-imam ahlul hadis. Kuntu lahu 'abdan ma yahya. Saya menjadi budak baginya selama dia hidup. Yang harus kita tanamkan di sini, ma'asyiral muslimin, tawadhu'nya seorang penuntut ilmu. Merendahkan dirinya seorang penuntut ilmu ini, apakah karena gurunya atau karena Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabnya kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dan dia merupakan ketakwaan hatinya. Dan di antara syiar Allah di atas permukaan bumi ini adalah orang-orang yang berilmu. Termasuk daripada syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Begini para salafus salih rahimahumullah. Berkata Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala. Di antara makna menghormati guru, menghormati para imam, itu an yu'adzima hurmatah, an yu'adzima hurmatah, memuliakan kehormatannya, wa yaruddu ghibatah, dan membela di belakangnya, membela orang-orang yang menghibahnya, dibela, wa yaghdabu laha, dan marah karena hal demikian. Apabila ada orang yang menghibah para ulama, menghibah para imam, menghibah orang yang dia mendapatkan ilmu daripadanya, dia marah, dia bela. Fa in ajaza an dzalik qama wa faraka dzalikal majlis. Apabila dia tidak sanggup membela, tidak sanggup marah, maka dia bangkit dan dia meninggalkan majlis ghibah tersebut. Ini hak guru, kewajiban sang murid. Ini adalah hak guru dan kewajiban seorang murid. Dan ini diterapkan oleh para ulama. Di sini ada kisah yang besar, yang agung. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Imam Muslim yang punya kitab Sahih Muslim. Beliau memiliki guru hadis yang sangat banyak sekali. Akan tetapi guru beliau yang terbesar adalah Al-Imam Bukhari rahimahullah. Guru yang terbesar dari Imam Muslim adalah Al-Imam Bukhari. Sampai dikatakan, sebagian ulama mengatakan,
laula al-Bukhari lama raha Muslim wa maja. Kalaulah bukan karena Bukhari, maka Muslim tersebut tidak akan datang, tidak akan pergi. Maksudnya, guru yang terbesarnya adalah Imam Bukhari rahimahullah. Tatkala terjadi suatu fitnah, perselisihan antara Imam Bukhari dengan Imam Adz-Dzuhli rahimahumullah. Sementara Imam Muslim juga belajar kepada Imam Adz-Dzuhli dan juga belajar kepada Imam Bukhari. Tatkala beliau datang kepada Imam Adz-Dzuhli rahimahullah taala, dan di sana Imam Adz-Dzuhli menyebutkan kesalahan-kesalahan dan kejelekan-kejelekan Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Mendengar gurunya dihina, dighibah, dan dia sadar akan hak seorang guru atas dirinya. Dia ingat kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Muslim bangkit, beliau tinggalkan riwayat-riwayat hadis yang beliau telah pelajari dari gurunya Imam Adz-Dzuhli, beliau letakkan di tempat tersebut. Beliau tinggal, beliau pergi. Beliau pulang ke rumah, seluruh riwayat yang beliau dapati daripada Imam Adz-Dzuhli dibakarnya. Hak seorang guru. Wa yaruddu ghibatahu wa yaghdabu lah. Membela orang-orang yang berghibahnya dan marah terhadap mereka. Kemudian kata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, melanjutkan, wa yanbaghi an yad'u lah muddat hayati. Dan hendaklah seorang murid mendoakan gurunya sepanjang hayatnya. Sepanjang hayatnya. Dan ini diterapkan oleh para ulama. Dan jelas kisah Al-Imam Ahmad rahimahullah mendoakan gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu juga dengan Yahya bin Ma'in mendoakan gurunya sepanjang sujud mereka. Kata Imam Ahmad rahimahullah, saya sudah mendoakan Imam Syafi'i sepanjang sujud saya semenjak 40 tahun. Allahu Akbar. Padahal Imam Ahmad sendiri memiliki pendapat-pendapat yang menyelisihi Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi guru adalah guru. Walaupun guru bukanlah orang yang ma'asum. Bukan orang yang ma'asum. Bukan orang yang lepas dari kesalahan. Mesti ada salah. Tapi jasa guru tidak bisa ditukar dengan dunia dan isinya. Terlalu tinggi jasa mereka. Berapa banyak kita terhindar daripada dosa dan kemaksiatan yang akan melahirkan azab pada hari kiamat disebabkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kepada kita, yang dihadiahkan oleh sang guru kepada diri kita. Makanya ma'asyara muslimin, ingat bahwasanya tawadhu'nya seorang penuntut ilmu kepada gurunya, merendahkan dirinya seorang penuntut ilmu kepada syekhnya, bukan karena kemuliaan zat sang guru, akan tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena demikianlah cara menuntut ilmu. Karena demikianlah jalan dalam menuntut ilmu tersebut. Sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, yang pernah merendahkan dirinya di saat menuntut ilmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membalasi beliau dengan kemuliaan. Dan ini yang kita ingat. Ketahuilah ikhwan sekalian azakumullah. Tidaklah seorang penuntut ilmu. Tidaklah seorang penuntut ilmu merendahkan dirinya di saat dia menuntut ilmu. Kecuali nanti Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu hari akan memuliakannya. Baik di saat dia hidup atau di saat dia nanti telah wafat. Tidaklah seorang penuntut ilmu merendahkan diri di saat dia menuntut ilmu. Kecuali akan datang kepadanya masa Allah memuliakannya pada masa tersebut. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an berdiri menyampaikan ilmu di Mina pada musim haji, menerangkan tafsir surat An-Nur, dan majlis beliau tersebut dihadiri oleh ribuan manusia yang tidak tahu jumlahnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak sekali orang yang menuntut ilmu kepada beliau, mencari beliau, mendengar perkataan beliau, memuliakan beliau, menyanjung beliau, rela mendekati beliau, mendatangi beliau demi mendapatkan ilmunya. Tapi ingat, setelah beliau menghindarkan diri dulunya di saat beliau menuntut ilmu, berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an,
dalaltu taliban wa azaztu matluba. Saya hina di saat saya menjadi seorang penuntut ilmu, dan saya mulia di saat manusia menuntut ilmu kepada saya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau terkenal dengan imam yang memiliki sifat tawadhu, merendahkan diri di saat menuntut ilmu. Sampai beliau disalahi oleh sebagian orang. Beliau menyampaikan dalam bait syair, "Uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha, wa lan tukraman nafsu allati la tuhinuha." Saya hinakan diri saya kepada mereka para guru, buat mereka, sementara manusia memuliakannya. Sungguh satu jiwa tidak akan dimuliakan yang mana jiwa tersebut tidak pernah menghinakan dirinya. Begitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya ma'asyarul muslimin rahimahkumullah. Sekali lagi, bahwasanya bekal seorang penuntut ilmu yang paling penting adalah tawadhu, merendahkan diri. Bagaimana Imam Syafi'i rendah beliau? Bagaimana beliau hinanya di saat beliau menjadi para penuntut ilmu? Dengarkan ya ikhwan kisah Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana hinanya beliau di saat menuntut ilmu. Beliau pergi menuntut ilmu, mendatangi suatu majlis, tapi beliau enggak dibolehkan hadir. Enggak dibolehkan ikut. Bayangkanlah. Beliau tidak diizinkan ikut serta karena beliau tidak mempunyai uang. Uang SPP. Uang untuk masuk ke dalam sekolah tersebut. Tidak diizinkan. Akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah duduk di pojokan. Teman-teman yang sebaya dengannya belajar. Beliau nguping di belakang. Duduk saja di belakang. Karena tidak diizinkan ikut. Subhanallah. Ini adalah suatu hal yang hina, memalukan. Kita kalau seandainya pergi mendaftar ke sekolahan. Kemudian kita ditolak karena kita tidak mempunyai biaya. Gimana rasanya? Kita merasa begitu hinanya. Begitu rendahnya. Begitu tidak berharganya. Yang dilawati oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau tidak memiliki kertas untuk bisa menulis. Beliau datangi kantor-kantor. Pergi ke tempat sampah dan mencari kertas-kertas bekas. Yang salah satu halamannya telah ditulis, di belakangnya masih kosong. Itu yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i. Beliau pergi mencari tulang-tulang di pasar-pasar daging untuk bisa menulis di tulang-tulang tersebut. Masya Allah, tidak ada bedanya dengan pemulung. Demi apa? Demi ilmu. Begitu hinanya beliau di masa-masa menuntut ilmu. Tapi di saat beliau menjadi orang yang berilmu. Begitu mulianya beliau. Bahkan kemuliaan Imam Syafi'i sampai sekarang. Dibaca kitabnya, diambil pendapatnya, didoakan beliau, disebut namanya dan didoakan beliau. Ini kemuliaan hasil daripada tawadhu, hasil daripada merendahkan diri seorang penuntut ilmu. Wallahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan demikian maka berakhirlah kajian kita dari Minhaj al-Firqatin Najiyah. Dan kita beralih ke kajian Sahihul Bukhari. Bab yang ke-26. Bab fadli salatil fajr. Bab keutamaan salat fajar. Bab keutamaan salat fajar. Salat fajar yang dimaksud di sini adalah salat subuh. Karena salat subuh juga dinamakan dengan salat fajar. Hadis nomor 573 dan kita juga membaca hadis selanjutnya 574. Qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya an Ismail, قال حدثنا قيس قال لجرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah, beliau berkata, saya
berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menatap kepada bulan purnama. Menatap kepada bulan pada malam purnama. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana melihat kepada bulan ini. La tudamun aw la tudahuna fi ru'yati. Kalian tidak dihalangi atau tidak dimisalkan pada melihatnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat, ya sahabat, sungguh nanti kamu semua akan melihat kepada bulan, kepada Allah sebagaimana kamu melihat kepada bulan bernama ini. Tidak dihalangi oleh apapun juga. Sebagaimana bulan ini juga tidak dihalangi oleh awan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aula tudahun, atau tidak dimisalkan, tidak disamakan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan berita gembira kepada para sahabat. Dan di dalam hadis ini juga terdapat kemuliaan para sahabat, bahwasanya para sahabat akan menatap kepada wajah Allah. Akan menatap kepada wajah Allah. Sebagaimana menatap kepada bulan purnama. Fa in istata'tum, jika seandainya kamu sanggup, alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika seandainya kamu sanggup tidak dikalahkan untuk melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Kemudian Rasulullah membaca firman-Nya, firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Maka bertasbihlah, pujilah dengan pujian buat Rabb kamu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, jika ingin mendapatkan kemuliaan yang tertinggi tersebut, maka jangan kalian dikalahkan oleh syaitan. Jangan terhalangi untuk mampu melaksanakan sholat subuh dan sholat sebelum terbenamnya matahari. Sholat apa? Sholat asar. Sebelum terbitnya, sholat subuh. Hadis selanjutnya, hadis nomor 574. Haddatsana Hujbah ibn Khalid. Qala haddatsana Hammam. Qala haddatsani Abu Jamrah an Abi Bakr ibn Abi Musa an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan dua salat yang dingin, maka dia akan masuk ke dalam surga. Apa dua salat yang dingin tersebut? Yaitu di saat salat subuh dan di saat salat asar. Jadi di Arab sana, waktu-waktu dingin tersebut, dua waktu dingin di siang hari, dua waktu dingin di siang hari, yaitu pada saat subuh dan pada saat asar. Pada saat asar, di saat angin kencang-kencangnya bertiup. Jadi waktu asar di sana, baik di musim panas, maka anginnya kencang bertiup dengan panasnya seperti jilatan api, dan di saat musim dingin, angin lagi kencang-kencangnya bertiup dengan sedingin-dinginnya. Nah, barang siapa yang mampu menjaga dua salat ini, maka dia akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, kita mengambil beberapa faedah, beberapa pelajaran penting yang kita ambil dari hadis ini. Ini adalah bentuk dari yang saya sampaikan sebelumnya, bagaimana hukum lahir dari pemahaman hadis, bukan hadis yang dicocok-cocokkan dengan suatu pendapat. Bahwasanya menjaga salat subuh dan salat asar merupakan salah satu sebab mendapatkan nikmat menatap kepada wajah Allah pada hari kiamat. Nikmatan yang tertinggi yaitu menatap kepada wajah Allah.
sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus dan juga dalam surat Qaf. Kata Allah dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan orang-orang yang mendapatkan kebaikan yaitu surga, wa ziyadah dan tambahan yaitu menatap kepada wajah Allah. Pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala memanggil penghuni surga, wahai penghuni surga. Penghuni surga menjawab, labbaika wa sa'daik. Saya penuhi panggilanmu ya Allah. Ada suatu nikmat yang ingin saya berikan kepada kalian. Penghuni surga berkata, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, telah menghapuskan dosa kami, telah memasukkan kami ke dalam surga. Nikmat apa lagi lebih daripada itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya dan mereka menatap kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sambil mereka menatap wajah Allah dan mengucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kenikmatan yang tertinggi. Di antara amalan yang mulia yang pelakunya akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah, menatap kepada wajah Allah, adalah melaksanakan salat subuh dan salat asar. Tentunya dengan dilaksanakan sebagaimana Rasulullah melaksanakannya, dengan adab-adabnya, dengan caranya, dengan syaratnya, dengan kekhusyukannya. Berjamaah di masjid bagi laki-laki, salat di awal waktunya, bukan ditunda. Terlebih dua, salat ini terdapat kemuliaannya. Keterangan mengenai mulianya dua salat ini terdapat dalam Al-Quran. Allah berfirman mengenai kemuliaan salat subuh. Kata Allah, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat dari tergelincirnya matahari sampai pertengahan malam dan bacaan di waktu fajar. Itu salat fajar. Allah khususkan salat subuh, menerangkan keutamaannya. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sungguhnya bacaan pada waktu fajar disaksikan. Itu disaksikan oleh para malaikatullah, oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan salat subuh diterangkan dalam satu ayat dalam Al-Qur'an. Adapun kemuliaan salat asar, Allah sampai bersumpah mengenai kemuliaannya. Kata Allah, wal 'asr, demi waktu asar. Diterjemahkan dalam terjemahan bebas, demi waktu, demi masa. Asalnya asar adalah waktu asar. Itu masa, masa asar, waktu, waktu asar. Sebagaimana Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajar. Sebagaimana Allah bersumpah dengan waktu duha, wal duha. Wal asar, demi waktu asar. Dan Allah juga menerangkan keutamaan salat asar. Kata Allah, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat dan jagalah salat pertengahan. Allah khususkan. Padahal salat pertengahan termasuk daripada salat-salat tersebut. Salat pertengahan itu salat asar. Di antara keutamaan salat subuh, salat fajar juga, yaitu dia merupakan pelakunya akan diselamatkan oleh Allah dari neraka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Layyalijan nara ahadun shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Allahu Akbar. Kemuliaan apalagi yang lebih tinggi? Fadilah apalagi yang lebih tinggi? Ini dah fadilah tinggi, tidak akan masuk ke dalam neraka. Apabila seorang tidak akan masuk ke dalam neraka, maka dia akan masuk ke dalam surga. وَمَنْ زُحْزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازْ, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara keutamaan salat subuh, yaitu seorang yang melaksanakan salat subuh, dia mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مَنْ صَلَّ الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Makanya ma'asyiral muslimin, salat subuh adalah salat yang terberat.
Salat subuh adalah salat yang terberat, yang memiliki banyak rintangan. Memiliki banyak rintangan. Orang yang mampu datang ke masjid berjamaah, bagi laki-laki, pada salat maghrib, belum tentu dia datang, mampu datang berjamaah pada salat subuh. Makin besar rintangan tersebut, maka makin besar pula ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang harus kita sadari, ikhwan, bahwasanya rintangan-rintangan yang menghalangi kita untuk melaksanakan salat subuh, rintangan-rintangan tersebut telah dihadapi oleh orang-orang saleh sebelum kita. Mereka telah menghadapinya. Mereka telah mampu dengan kesabaran dan ketabahan mereka. Nah, sekarang masa kita. Sekarang kita yang diuji. Apakah kita mampu menghadapi rintangan-rintangan yang telah pernah mereka alami atau tidak? Barang siapa yang mampu menghadapinya, maka Allah mencatat kebaikan buat dirinya. Makanya ma'asyiral muslimin, jangan kita merasa bahwasanya cuma kita yang menghadapi rintangan tersebut. Tidak. Akan tetapi mereka, saudara-saudara kita, orang-orang soleh yang sebelum kita, mereka juga mengalami hal yang sama dan mereka juga telah menghadapinya dan mereka telah berhasil menghadapinya. Semoga apa yang pernah terjadi pada mereka menjadi pelajaran buat kita, mendorong kita untuk semangat melaksanakan salat subuh sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu besar ganjaran Allah bagi orang yang salat subuh. Dia menatap kepada wajah Allah, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Fadilah apa lagi yang lebih besar daripada itu semua? Tidak ada. Wallahu taala alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan demikian maka berakhirlah kajian kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Dan selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan pekan yang lalu. Di samping juga ikhwan yang ingin menyampaikan pertanyaan pada hari ini saya persilahkan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jika warisan dibagi tidak berdasarkan ilmu faraid, tetapi warisan tersebut dibagi rata atas dasar kesepakatan di antara ahli waris, bagaimana hukumnya? Pada pekan yang telah lalu, ya ikhwan, kita mengkaji masalah faraid pembagian harta waris. Makanya pertanyaan ada yang berkisar mengenai harta waris tersebut. Di sini penanya bertanya, bagaimana kalau seandainya harta waris tidak dibagi sesuai dengan ketentuan agama, tapi dibagi rata atas dasar kesepakatan para ahli waris? Saya jawab, pertama yang harus diyakini bahwasanya yang adil adalah pembagian Allah. Dan yang maha adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang maha adil adalah Allah. Oleh karena demikian, maka alangkah baiknya kalau seandainya harta tersebut dibagi sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi sesuai dengan ketentuan Allah. Setelahnya, kalau seandainya seorang ingin bersedekah kepada saudaranya, kepada kakaknya, kepada ibunya, kepada keluarganya, maka dipersilahkan. Dan itu adalah kebaikan insyaAllah ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, berapa kali waktu yang baik untuk berolahraga bagi para penuntut ilmu yang dilakukan di pondok-pondok pesantren? Ini mungkin santri ini. Olahraga ya ikhwan sekalian azakumullah, enggak mesti dengan waktu yang khusus. Ada waktu luang bisa lari muter-muter atau bagaimana, itu adalah olahraga juga. Dan sebaiknya saya katakan juga berapa kalinya dilihat daripada kebutuhan seseorang. Dan itu beda antara seseorang dengan orang lainnya. Kalau seandainya dia merasa dirinya butuh kepada olahraga, maka sebaiknya dia melakukan olahraga. Enggak mesti waktu khusus, tidak. Para salafus salih rahimahumullah sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab menuntut ilmu, kitab-kitab adab menuntut ilmu, terdapat keterangan bahwasanya mereka butuh kepada olahraga dan mereka berolahraga dengan berjalan kaki.
dan berjalan kakinya mereka dalam menuntut ilmu ke negeri yang jauh, berjalan berbulan-bulan, itu merupakan olahraga tersendiri bagi mereka. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apakah gaji seorang pegawai negeri apabila meninggal dunia adalah merupakan harta waris? Dan apakah ada nisab terhadap gaji tersebut? Ya ikhwan sekalian azakumullah, apabila seorang meninggal dunia dan ada gaji yang terus mengalir, maka gaji tersebut dibagi sesuai dengan harta, pembagian harta warisnya tetap dibagikan. Wallahu'alam. Adapun nisab gaji, dia tidak ada, yang ada adalah zakat harta, bukan zakat profesi. Zakat profesi yang rajih tidak ada dalam syariat Islam. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum menyemir rambut? Pertama ya ikhwan sekalian azakumullah, yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mewarnai rambut dengan henna, jenis tumbuh-tumbuhan, baik rambut maupun jenggot, dengan warna kemerahan seperti warna rambut yang ada pada jagung. Seperti rambut yang ada pada jagung. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang demikian bagi orang yang beruban. Rambutnya sudah mulai beruban, bukan yang rambutnya masih hitam. Tapi yang sudah beruban, baik di rambut maupun di jenggot. Kemudian juga yang perlu difahami, Rasulullah melarang menyemirnya dengan warna hitam. Karena yang melakukan hal demikian dengan warna hitam adalah orang-orang Yahudi, dan Rasulullah memerintahkan, selisihi mereka, semirlah dengan warna merah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun menyemir rambut yang dilakukan sebagian manusia pada zaman sekarang, sebagian kaum muslimin, rambutnya enggak uban, kemudian disemir, maka mereka pun mengikuti, menyerupai orang-orang kafir, maka dikhawatirkan jatuh dalam hadis Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripadanya. Apabila kedua orang tua saya telah meninggal, kemudian saya bersedekah dan beramal soleh, apakah orang tua saya dapat pahala dari apa yang saya lakukan? Jawabnya iya. Dia mendapatkan pahala karena dia adalah hasil daripada orang tuanya, hasil didikan orang tuanya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara atau suara kita dalam membaca bacaan sholat pada sholat sir? Apakah hanya dibaca dalam hati saja atau boleh mengeluarkan suara tapi dengan pelan? Sir, sholat sir, dan seluruh zikir dia diucapkan dengan lisan. Itu yang pertama. Bukan cuma dengan hati. Karena zikir, dikatakan zikir apabila dia diiringi dengan lisan. Dengan lisan. Bukan cuma dengan hati. Suaranya dipelankan. Suaranya dipelankan. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila, kata Allah. Jangan terlalu dibesarkan dan jangan terlalu dikecilkan. Ambil jalan tengah. Itu diucapkan dengan suara yang lirih dan tidak mengganggu tentunya. Dan tidak mengganggu. Karena tentu biasanya manusia akan selalu berada di antara ifrat dan tafrid, berlebih-lebihan atau meremeh-remehkan. Ada yang malah tidak baca, bacanya cuma dalam hati, takbir Allahu Akbar. Mulutnya dikatup, enggak ada yang dia baca. Diam aja. Bacanya mana? Dalam hati. Ini enggak benar. Ada juga yang malah sebaliknya. Malah dia mengeluarkan suara dengan suara yang mengganggu orang yang sholat di kiri dan di kanannya. Dan ini juga tidak benar. Wallahu a'lam. Dalam buku Sahih Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa Rasulullah melarang kita sholat dengan menampakkan pundak. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu Rasulullah melarang seseorang sholat dengan bahu terbuka. Walaupun larangan tersebut ala rajih, yang rajihnya dia adalah makruh dan bukan haram. Dan yang harus diingat ya ikhwan sekalian azakumullah, yaitu Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, ambil perhiasanmu pada setiap kali sholat.
Di sini Allah memerintahkan perhiasan melebihi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, melebihi daripada perintah, sekedar perintah menutup aurat. Jadi dalam sholat, perintahnya bukan cuma menutup aurat, tapi di atasnya. Apa? Mengambil perhiasanmu. Jadi kita sholat dengan pakaian yang baik, pakaian yang bersih, yang rapi, di mana kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintahnya bukan cuma sekedar menutup aurat saja, tapi ambillah perhiasanmu. Ambillah perhiasanmu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mencuci jilatan anjing pada bejana kita pada air tanah atau debu? Soalnya di dalam hadis disebutkan dengan debu, 6 kali dengan air dan 1 kali dengan debu. Ini bukan hadis mah, ini mah bahasa Indonesianya. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Idza walaghal kalb fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marrat ukhrahunna bit-turab." Lafaznya turab, turab artinya tanah. Turab. Apabila anjing menjilati bejana salah seorang di antara kamu, maka cucilah dia 7 kali dan yang terakhirnya, dalam satu riwayat yang awalnya, dalam satu riwayat yang terakhirnya, itu dengan tanah. Mungkin penanya bingung karena lihat terjemahan. Dengan tanah, itu tanah maksudnya pasir atau kerikil atau pasir dibersihkan bejana tersebut. Bukan dengan debu yang bertebangan, tidak. Mengapa 7 pihak yang berhak menerima harta waris tidak disebutkan saudara laki-laki? Apakah saudara laki-laki tidak berhak menerima waris? Saya jawab, sabar ya ikhwan, sabar. Kita belajar ilmu faraid baru kulitnya, itu pun baru setengahnya. Baru belajarnya sedikit, merasa sudah mendapati semuanya. Ada kaidah dalam agama kita, man ajjala syai'a qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang mensegerakan sesuatu sebelum datang waktunya, barang siapa yang mensegerakan sesuatu sebelum sampai waktunya, maka dia akan dihukumi dengan tidak mendapatkannya. Jadi sesuatu itu letakkan pada tempatnya, pada waktunya. Allahu a'lam. Ustaz, bagaimana dengan umat muslim yang sekarang ini ada yang sampai bisa melihat zat-zat yang ghaib? Nah, dengar ya, mohon ya pertanyaannya. Sementara orang tersebut sangatlah taat ibadahnya. Dan dia berdalil apabila Allah berkehendak, siapapun akan diberinya. Dan bagaimana pula dengan surat Ali Imran ayat 179. Yang mengatakan, tidak sekali-kali pun aku memperlihatkan hal yang ghaib kepadamu. Maka Allah liyadhara al-mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa maka Allah liyutli'akum ala al-ghaib. Ini yang dia maksud, wa maka Allah liyutli'akum ala al-ghaib. Dan tidaklah Allah memperlihatkan kepada kamu atas suatu hal yang ghaib. Liyutli'akum ala al-ghaib. Dan tidaklah Allah memperlihatkan kepada kamu suatu hal yang ghaib. Maksud daripada ayat ini ya ikhwan, bahwasanya tidak ada yang mengetahui hal yang ghaib kecuali hanya Allah. Akan tetapi orang yang bisa melihat jin, ini perlu didudukkan, apakah dia mengetahui hal yang ghaib atau bukan. Pertama, seseorang tidak akan mungkin bisa melihat jin pada dasarnya. Pada dasarnya manusia tidak mungkin bisa melihat jin, karena dia makhluk halus. Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya dia melihat kamu dan bala tentaranya melihatmu dari sisi yang kamu tidak melihat mereka. Manusia tidak akan mungkin bisa melihat jin kecuali dengan beberapa kondisi. Ada pengecualian dan kondisi tersebut adalah hasil ulah jin itu sendiri. Imma dia memperlihatkan diri jasadnya, memperlihatkan jasad kasarnya, memperlihatkan dirinya. Sebagaimana jin pernah memperlihatkan dirinya kepada Abu Musa al-Ash'ari, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ditangkap oleh Abu Hurairah dan riwayat-riwayat yang lainnya yang sangat banyak sekali. Atau dengan ulah jin berupa sihir. Atau ulah jin yang merasuki tubuh manusia. Masuk ke dalam matanya sehingga dia bisa melihat jin. Dan itu bukanlah suatu hal yang maknanya dia mengetahui hal yang gaib. Tidak. Apabila sudah dibantu oleh jin, maka itu bukan ghaib lagi namanya. Itu bukan ghaib lagi. Itu bukan suatu hal yang ghaib lagi. Dan jangan tertipu dengan banyak ibadahnya.
banyak ibadah. Bukan berarti dia adalah orang yang sudah masuk jaminan dia masuk dalam surga. Karena masuk dalam surga harus beramal dengan amalan. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Tauhidnya benar. Benar tauhidnya atau tidak? Yang kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah atau bukan? Lihat dua syarat ini. Tauhidnya sudah benar atau bukan? Kalau seandainya dia masih mengaku saya mengetahui hal yang gaib. Sementara dia sholat malam-malam hari. Puasa pada siang hari. Maka dia adalah orang yang tidak benar tauhidnya. Orang yang tidak benar tauhidnya. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, kadang ana merasakan lemahnya iman dan seolah-olah diri kehilangan iman. Dan berat untuk beribadah. Tatkala menghadapi berbagai masalah hidup dan di saat-saat ini ana berkeinginan untuk mengundurkan ketaatan dan mengikuti syahwat. Bagaimana cara menghadapi hal ini agar keimanan tetap terjaga? Pertama, memang iman selalu bertambah dan berkurang. Itu adalah ujian. Itu adalah ujian dari Allah semata. Iman bertambah dan berkurang. Apabila iman berkurang, ini yang harus kita obati. Bagaimana cara mengobati iman? Itu banyak. Bertafakkur, berfikir, menyadari. Bagaimana cara menyadarinya? Banyak. Di antaranya dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, maka iman akan bertambah. Makanya sebagian para sahabat apabila mengajak saudara-saudaranya untuk menuntut ilmu, apa kata mereka? Mari kita menambah ilmu, menambah keimanan sesaat. Mari kita menambah keimanan sesaat. Karena menuntut ilmu menambah keimanan. Menambah keyakinan kita kepada Allah. Membuat kita terjaga, setidak-tidaknya terjaga daripada dosa sesaat. Kemudian dengan mengingat kematian. Mengingat kematian, menziarahi kubur dengan tujuan mengingat kematian. Bukan menziarahi kubur meminta kepada yang sudah meninggal, tidak. Tapi menziarahi kubur untuk mengingat kepada kematian. Ingat bahwasanya saya akan mati. Saya akan diminta pertanggungjawaban. Saya akan masuk ke dalam kubur dan yang akan menemani adalah iman. Lalu bagaimana dengan iman saya yang sekarang lagi rapuh? Dengan demikian insyaAllah ta'ala kita akan bertambah iman kita insyaAllah. Musa dan Harun, apakah keduanya Rasul yang hidup dalam satu masa? Atau siapakah di antara mereka yang menjadi Rasul? Wallahu ta'ala alam, tahu saya kedua-duanya adalah Rasul. Pertanyaan selanjutnya, hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya. An-Nur 63. Mengapa makna perintahnya dalam adalah perintah Rasul dan bukan perintah Allah? Jawabnya ya ikhwan, apa yang diperintahkan Allah itulah yang diperintahkan oleh Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Rasul dia adalah merupakan bentuk daripada perintah Allah. Itu sama. Itu adalah sama. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasul dia adalah perintah dari Allah. Penyambung dari apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disitu dikatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Perintah Rasul dia adalah perintah Allah. Makanya apabila kita ingin taat kepada Allah, ikuti Rasul. Makanya dalam hadis Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin tamassaku biha. Pegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para khulafai rasyidin. Pegang teguh dengannya. Dengannya di sini untuk satu. Menerangkan bahwasanya beberapa sunnah tersebut pada intinya satu. Kembali kepada sunnah Rasulullah. Dan sunnah Rasul kembali kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang durhaka kepada Rasul, maka dia durhaka kepada Allah. Jadi maknanya satu. Dia kembali kepada apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tolong jelaskan mengenai hadis mutlak dibawa kepada hadis muqayyad. Ini nanti kita bahas dalam mustalah. Hadis mutlak yaitu hadis yang sifatnya umum dan dibawa kepada hadis yang menerangkan maknanya lebih terperinci dan lebih terkhusus. Muqayyad artinya terikat. Mutlak sifat maksudnya umum. Ustaz, apakah ada hukum yang qat'i dalam kurung munqati' harus datang dari hadis mutawatir?
Ini beda antara qat'i dengan munqati. Ini salah nih pertanyaannya. Apakah hukum yang qat'i harus datang dari hadis yang mutawatir? Tidak. Selama hadis tersebut sahih, maka dia mendatangkan hukum yang qat'i. Wallahu a'lam. Wanita yang berhalangan, apakah boleh berzikir atau bertasbih? Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah yang lagi haid untuk melaksanakan apa yang dilakukan oleh jamaah haji kecuali hanya satu, tidak boleh tawaf. Sementara jamaah haji ada bertalbiyah, ada bertakbir, ada sa'i di antara Safa dan Marwah, ada mabit di Muzdalifah, ada di Mina, dan semuanya adalah zikir dan tasbih dan diperintahkan oleh Rasul, dan satu yang tidak boleh yaitu tawaf di Ka'bah. Dan ini adalah satu dalil dari dalil-dalil yang lainnya yang membolehkan wanita yang haid untuk bertasbih dan berzikir. Makanya pada hakikatnya wanita yang haid dia lebih butuh untuk bertasbih dan berzikir. Karena wanita yang haid apabila dia jauh dari zikir, jauh dari tasbih, maka dia adalah umpan, dia adalah tempat yang rawan bagi syaitan untuk mengganggunya. Makanya suatu hal yang diketahui bahwasanya biasanya wanita-wanita yang diganggu oleh syaitan, yang kemasukan syaitan, biasanya wanita yang lagi haid. Biasanya kalau ada kesurupan masal itu biasanya yang kebanyakan kesurupan wanita. Dan rata-rata yang haid. Bahkan semuanya. Wallahu'alam. Bagaimana hukumnya jika dalam suatu perjalanan kita telah menjamak salat zuhur dan asar, tetapi ketika sampai tujuan masih ada waktu asar dan kita melaksanakan salat asar? Jawabnya tidak. Apabila kita telah menjamak, maka telah gugur kewajiban kita. Apa hukumnya masuk ke masjid dan membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu? Dibolehkan. Wallahu'alam. Bagaimana hukumnya menjawab salam bila kita sedang melaksanakan salat sunat? Rasulullah pernah salat dalam beberapa hadis, kemudian datang para sahabat mengucapkan salam dan Rasulullah memberikan isyarat dengan tangan. Dan itu ada hadisnya jelas. Ustaz, apa yang harus dilakukan wanita jika darah haid berhenti pada saat-saat waktu salat? Kadang satu waktu, kadang dua waktu, bahkan sampai satu hari. Tetapi setelah itu keluar lagi darah haid. Dan itu berlangsung pada hari-hari haid. Apakah pada saat bersih wanita boleh sholat atau tetap meninggalkan sholat? Jawabannya ya ikhwat, jika seandainya darah haid tersebut berhenti, keluar, masih dalam siklus haid, maka dia masih dihukumi wanita yang haid dan tidak boleh melaksanakan sholat. Jika seandainya darah tersebut berhenti dan keluar di luar siklus haidnya, maka dia lihat darahnya. Kalau seandainya darah haid, maka dia tidak boleh sholat. Kalau seandainya tidak, maka dia mandi dan dia melaksanakan sholat. Dan ini jawaban ringkas. Wallahu'alam. Para suami dibutuhkan untuk mengetahui hal ini. Dibutuhkan. Jangan diserahkan kepada wanita. Karena tanggung jawabnya bukan cuma tanggung jawab sang istri nantinya. Suami juga bertanggung jawab di akhirat. Kalau seandainya sang istri sempat enggak sholat, sementara dia wajib sholat, maka yang dihukumi nanti di akhirat, sang istri dan juga suami. Kenapa? Enggak menasehati. Bukankah sang istri tanggung jawab suami? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengertian harta suami dan harta istri dalam Islam? Jika sang istri meninggal, harta yang mana yang ia wariskan? Pertama ya ikhwan, harta suami dalam Islam adalah harta suami. Berlandaskan beberapa hadis, di antaranya hadis Hind mengenai harta suaminya Muawiyah, dan hadis-hadis yang lainnya mengenai sedekahnya wanita setelah khutbah Id. Harta suami adalah milik suami. Dan harta sang istri, hasil usaha sang istri yang diizinkan oleh suami, ingat, usaha istri yang diizinkan oleh suami, dia adalah harta sang istri. Dia adalah harta sang istri. Atau orang tua sang istri meninggalkan harta waris, maka sang istri memiliki harta tersebut dan bukan milik suami. Jadi
persyaratan yang mengatakan bahwasanya apabila sudah nikah maka harta milik mereka berdua, maka persyaratan tersebut batil. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu syartin laysa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'at syart. Seluruh persyaratan yang ada di luar kitabullah maka dia adalah persyaratan yang batil walaupun 100 persyaratan. Apabila sang istri meninggal dunia, maka harta yang dia wariskan dan dibagi secara harta waris adalah harta yang dimiliki oleh sang istri itu sendiri. Umpamanya harta warisan orang tuanya, orang tua istri, atau harta usaha sang istri yang diizinkan oleh suami, dia adalah milik sang istri. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua dalam kertas yang sama, ada yang mengatakan waktu salat dalam Al-Qur'an cuma 3 waktu. Apakah ini benar? Waktu ada 5 ya, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Ada seorang bapak yang membagikan warisan tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan Allah karena sang anak durhaka kepadanya. Adakah uzur bagi sang bapak atau berdosakah ia? Nah, di sini ada beberapa hal. Saya ulangi. Ada seorang bapak yang membagikan harta warisan tidak sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah karena menurutnya sang anak durhaka. Bolehkah ini? Jawabannya, sang bapak membagikan harta kapan? Kalau masih hidup itu bukan harta warisan namanya. Kalau masih hidup itu bukan harta warisan. Kalau sudah meninggal, harta dibagi-bagi itu baru warisan. Jadi kalau sang bapak membagikan harta, ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu, ini harta warisan saya, itu bukan warisan namanya, itu namanya pemberian. Itu namanya pemberian. Harta waris dibagikan setelah seseorang meninggal dan dibagikan secara harta waris. Adakah contoh dari sahabat bahwa beliau saat i'tidal menggelantungkan tangannya? Menggelantungkan maksudnya apa? Kalau maksudnya di saat i'tidal dia bersedekap, maka tidak ada contohnya daripada para sahabat. Dan di sana ada hadis yang sebagian para ulama bersedekap di sana berlandaskan hadis tersebut. Adapun contoh daripada para sahabat tidak ada. Kalau seandainya dia maksud tidak bersedekap, maka di sana dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersedekap di saat beliau sebelum ruku' dan setelah ruku'. Adakah hadis yang menerangkan kondisi tangan? Kata Syu' bin Bas, tidak ada. Maka hukumnya dikembalikan kepada hukum awal, yaitu dia bersedekap. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya di saat i'tidal tangan tidak bersedekap, akan tapi diturunkan. Kenapa? Karena tidak ada hadisnya dan tidak ada contohnya satu pun juga dari para salafus saleh. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum berpoligami tanpa seizin istri pertama? Pertama ya ikhwan, dalam berpoligami ini ada beberapa sisi yang harus kita tinjau. Ada beberapa hal yang harus kita tinjau. Tapi saya cuma menjawab sebatas pertanyaan ya. Bukan berarti tidak ada sisi-sisi lainnya. Saya menjawab cuma sebatas pertanyaan. Bahwasanya di dalam berpoligami tidak disyaratkan dan tidak disyariatkan untuk minta izin ke istri yang pertama atau istri yang sebelumnya. Saya ulangi, tidak disyaratkan dan tidak disyariatkan. Tapi sebaiknya atau mungkin dalam rangka mu'asyarah bil ma'ruf, menggauli istri dengan cara yang baik, sebaiknya sang suami memberitahu, tapi bukan minta izin. Minta izin lain lagi. Kalau minta izin dari bawahan, minta izin ke atasannya. Sementara sang suami bukan bawahan istri. Ini mungkin yang bertanya bawahan istrinya mungkin ya. Dia enggak perlu minta izin, tapi dia memberitahu dengan cara yang baik. Dengan memberikan keterangan, sebabnya bagaimana, apa fadilahnya. Di samping, apa hukum berpoligami itu sendiri. Ustaz mohon penjelasan tentang hadis, sungguh hina. Seseorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka masih tua namun justru ia tidak masuk surga. Rasulullah bersabda lafaz hadis tersebut,
Raghima anfu mri'in, raghima anfu mri'in, raghima anfu mri'in adraka abawaihi fil kibar walam yudkhilahuma al-jannah. Aw ahaduhuma fil kibar walam yudkhilahu al-jannah. Merugi seseorang. Merugi seseorang. Merugi seseorang. Yang dia bertemu dengan orang tuanya di usia senja atau salah seorang di antaranya, tapi kedua orang tuanya tersebut tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Maksudnya, maksud dari hadis, seorang anak dikatakan merugi. Orang tuanya diberikan usia panjang. Dan kesempatan berbakti kepada orang tuanya tidak dia pergunakan. Sementara, dia adalah kesempatan emas baginya untuk meraih surga. Dia adalah kesempatan emas bagi sang anak untuk meraih surga. Karena berbakti kepada orang tua adalah pahala yang besar. Dalam beberapa hadis, tatkala para sahabat didatangi oleh orang-orang yang berdosa dan bertanya, bagaimana, apa tebusan dosa saya? Para sahabat selalu menjawab, dan beberapa orang para sahabat selalu menjawab, ibumu masih hidup, orang tua masih hidup. Kalau dikatakan iya, berbakti kepadanya. Jadi para sahabat tidak mengetahui lagi amalan yang paling tinggi yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba, melebihi berbakti kepada kedua orang tua. Makanya hadis tersebut, maknanya merugi seseorang yang dia sempat ketemu dengan orang tua yang sudah tua, tapi kesempatan tersebut tidak dia pergunakan untuk mengantarkan dirinya ke surga. Karena berbakti kepada orang tua adalah amalan yang besar yang bisa mengantarkan pelakunya ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fadhi' dzalika al-bab aw ihfaz." Orang tua adalah pintu surga yang terbaik. Jika seandainya engkau mau, maka jagalah pintu tersebut. Kalau seandainya tidak, maka sia-siakanlah. Besarnya ganjaran berbakti kepada kedua orang tua. Makanya dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan setelah perintah taat kepada Allah, maka perintah yang kedua yaitu perintah berbakti kepada kedua orang tua. Makanya hak manusia yang paling besar setelah hak kepada Rasulnya yaitu hak kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala alam. Apabila ada seorang ahli waris menolak pembagian harta waris menurut Islam, bagaimana sebaiknya sikap ahli waris lainnya, yaitu menasihati. Dia nasihati, dia sadarkan, dan sebenarnya permasalahan ini diangkat ke qadhi. Dalam undang-undang Islam, diangkat ke qadhi dan qadhi yang nanti menentukan, karena dia adalah hak. Dan yang menzalimi di dalam permasalahan harta waris, dia berhak dihukum oleh qadhi. Apabila di dalam syariat Islam, di dalam tata negara Islam. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya mengamalkan hadis dhaif sementara hadis sahih ada? Dan mengapa hadis dhaif lebih tenar di masyarakat kita? Contohnya doa berbuka puasa seperti Allahumma lakasumtu dan seterusnya. Doa makan seperti Allahumma barik lana dan seterusnya. Sementara hadis sahih ada. Dan bolehkah kita mengamalkan hadis dhaif? Pertama ya ikhwan sekalian azzakumullah, kita telah terangkan di antara ciri-ciri orang yang cinta dengan sunnah Rasulullah. Di antara ciri-ciri ahlu sunnah, yaitu dia memberikan perhatian kepada hadis Rasulullah, mengkajinya, mempelajarinya, mana yang sahih, mana yang bukan, dan mengamalkan hadis yang sahih. Adapun hadis dhaif, para ulama rahimahumullah berbeda pendapat dalam hukum mengamalkannya, dan jangan kita salah. Di dalam mengambil pendapat Imam Nawawi, Al-Imam Nawawi benar dalam beberapa kitab beliau, ditemukan beliau mengatakan ulama telah bermufakat boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal. Dan Imam Nawawi manusia bukan ma'asum. Dan beliau tidak pantas dijadikan sebagai seorang yang ditaklidi. Kita tidak boleh taklid kepada Imam Nawawi rahimahullah. Bagaimana tidak? Ditemukan dalam kitab-kitab bahwasanya manusia, para ulama tidak mufakat di dalam hukum beramal dengan hadis dhaif. Dan yang rajih tidak boleh beramal dengan hadis dhaif. Ini adalah pendapat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan imam-imam lainnya, Abu Syama dan sahabat para ahli hadis lainnya. Karena kita tidak diperintahkan kecuali dengan kalamullah dan kalam Rasulullah. Dan kalam Rasulullah itu hadis yang sahih. Itu hadis yang sahih. Dan kita mencukupkan diri dengan hadis yang sahih
dengan Al-Quran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, apabila seseorang meninggal dan meninggalkan harta, tetapi harta yang ditinggalkan tidak dibagikan oleh ahli waris sesuai dengan ajaran Islam, apakah yang meninggal tadi mendapatkan dosa? Jawabannya, jika seandainya orang yang meninggal di masa hidupnya, dia pernah mengajarkan anak-anaknya, saudaranya untuk atau menyampaikan pesan untuk membagikan harta sesuai dengan harta waris, maka apabila dia meninggal dan tidak diterapkan, maka dia tidak berdosa insyaallah. Tapi kalau seandainya semasa hidupnya dia yang malah menganjurkan atau dia tidak mendidik anak dan istrinya, maka dia akan mendapatkan dosa. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah kita membatalkan sholat kalau merasa atau melihat barang kita hendak dicuri orang? Pertama ya ikhwan, saya menasihatkan, kita diperintahkan untuk menjaga sholat dan menunaikan sholat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila di dalam melaksanakan sholat tidak akan sempurna kecuali dengan menjaga barang kita, mengamankannya terlebih dahulu, maka menjaga dan mengamankan barang terlebih dahulu dia hukumnya wajib bagi kita. Demi tercapainya kewajiban sholat. Karena kaidah dalam Islam, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Maka adalah seseorang mau sholat, dia amankan. Diamankan barangnya supaya tidak mengganggu sholatnya. Wallahu a'lam. Bolehkah seorang istri membetulkan bacaan Al-Quran suami di dalam sholat? Jika seandainya sang istri sholat malam dengan suaminya, lalu sang suami salah bacaannya, maka dibolehkan bagi sang istri membetulkan. Karena pada saat tersebut aman daripada fitnah. Aman daripada fitnah. Atau seperti seorang wanita mendirikan jamaah dengan wanita lainnya, lalu dia salah membaca ayat, maka wanita lain dibolehkan untuk membenarkan bacaan suami, bacaan temannya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya ketika sedang masak mengucapkan pada istri, kalau begini lebih baik kita bercerai? Apakah hal tersebut talak jatuh pada istri? Ini mungkin suami lagi kesel ya. Pulang-pulang rumah nasi enggak dimasak. Nasi enggak dimasak. Akhirnya sambil ngomel sang suami masak nasi, kalau begini lebih baik cerai. Pertama ya ikhwan, dari perkataan penanya di sana kita butuh mengetahui niat yang mengucapkannya. Apakah dalam niatnya dia sudah menjatuhkan talak atau bukan? Kembali kepada niat orang yang mengucapkan. Yang kedua, hendaklah seorang muslim berhati-hati di dalam permasalahan cerai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada tiga hal yang bersenda gurau-nya sungguh-sungguh dan sungguh-sungguhnya sungguh-sungguh, di antaranya talak. Jadi tidak boleh dijadikan sebagai mainan atau diucapkan dengan seenaknya, karena permasalahan ini adalah berbahaya, bisa mengantarkan seseorang kepada dosa zina. Wallahu a'lam. Ana bekerja di sebuah perusahaan swasta dan memiliki relasi yang non-muslim. Apa hukumnya bila ana berkunjung ke rumah orang non-muslim tersebut? Jawabnya, dibolehkan dengan tujuan mendakwahinya. Atau dia boleh ke sana dalam rangka bisnis, tapi bukan dalam hal yang lainnya. Jika makmum dua atau tiga orang, apakah imam menghadap ke makmum setelah sholat? Jawabnya iya. Jawabnya iya, berlandaskan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita misal tertinggal sholat maghrib, bagaimana cara mengganti sholat yang terlewat? Pertama taubat dulu, kok bisa tinggal sholatnya? Tapi kalau seandainya dia ada uzur, dia melaksanakan sholat maghrib pada saat dia memiliki kemampuan untuk sholat maghrib. Pada saat itu juga dia sholat maghrib. Sholat dua rakaat ketika akan melakukan hubungan suami istri, niatnya bagaimana? Jika sebelumnya wanita tersebut haid pada saat pernikahannya, apakah sholat tersebut dapat diganti di lain waktu? Ya ikhwan, sholat tersebut bukan di saat melakukan hubungan suami istri, akan tapi di saat suami
pertama kali masuk menemui istrinya. Namanya sholat di saat seseorang menemui istrinya. Begitu selesai ijab kabul, kemudian sang suami menemui istrinya dalam kamarnya, lalu dia sholat 2 rakaat dengan istrinya. Bukan di saat mau kali hubungan, sholat dulu 2 rakaat, bukan. Bukan seperti itu maknanya. Dan apabila pada saat tersebut sang istri lagi berhalangan, maka suaminya yang sholat sendirian. Dan tidak bisa diganti pada waktu lain. Kalau harta yang dimiliki orang tua, semasa hidup beliau telah menentukan pembagian tersebut, apakah kita mengikuti penentuan tersebut atau bagaimana? Jika seandainya orang tua berpesan, kalau saya sudah meninggal, ini rumah buat si A, ini sawah buat si B, ini kendaraan buat si C, maka itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Karena itu adalah bentuk penyelisihan terhadap pembagian bagi orang yang sudah meninggal. Allah sudah menentukan bagaimana cara membagikan harta selesai setelah seseorang meninggal dunia. Yaitu dibagikan secara ilmu waris yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini beberapa pertanyaan yang pekan lalu. Sekarang pertanyaan hari ini, dan saya maaf enggak buka pertanyaan lagi, ini udah kebanyakan. Ustaz, apakah benar sahabat Ali tidak mendapat gelar radhiyallahu anhu, namun mendapat gelar Allahu wajha? Nah, ini penanya keliru. Bukan Allahu wajha, karramallahu wajha. Yang betul, Ali radhiyallahu ta'ala an mendapatkan gelar radhiyallahu anhu sebagaimana sahabat lainnya. Semoga Allah meridainya. Enggak ada lagi gelar yang lebih tinggi dari itu. Kalau seorang telah diridai oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Adapun gelar karramallahu wajhah, ini adalah gelar dari orang-orang Syiah dan tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya. Apakah benar hadis yang mengatakan Rasulullah gudang ilmu dan Ali adalah pintunya? Ini hadis dhaif. Dan hadis ini sering disebarkan oleh orang-orang Syiah. Bagaimana jika sab depan sudah penuh? Jika kita masbuk, di mana posisi kita? Memulai sholat di samping kanan atau di samping kiri? Dimulai dari belakang imam. Dimulai dari belakang imam, itu di tengah. Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imamu yu'tamma bih. Karena sering menimbulkan masalah ya. Begitu masbuk, datang, sab depan sudah penuh. Akhirnya tarik-tarikan. Sang makmum mulai di sebelah kanan. Datang satu lagi, sholat di tengah. Datang satu lagi, sholat di kiri. Enggak ada yang mau ngalah. Enggak ada yang mau ngalah. Sholatnya dari kanan. Yang satu enggak, dari kiri. Kalau jalan di jalan raya, sebelah kiri duluan. Itu mah jalan raya di Indonesia. Dari tengah, dari belakang imam. Walaupun di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Wasitul imam. Jadikan imam di tengah, hadisnya dhaif. Akan tapi, memulai dari tengah bukan berandaskan hadis yang dhaif tersebut, akan tetapi dengan hadis yang sahih, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, di antara diikuti itu sumber saf. Jadi kalau seandainya seorang imam salat dengan 2 makmum dalam masjid besar sebesar Masjid Agung Jambi, apakah sang makmum salat di pojok kanan sementara imamnya di tengah? Jawabnya apa? Enggak, dia salat persis di belakang imam. Begitu juga dengan di saat kondisi-kondisi lainnya. Dimulai dari tengah. Begitu juga kalau seandainya di saat sholat ada makmum yang hadas. Buang angin, keluar. Maka yang sebelah kanan merapat ke sebelah kiri, yang kiri merapat ke kanan. Seperti itu. Apakah boleh kita membaca bismillah sebelum mengumandangkan azan? Kalau niat kita membaca bismillah untuk minta pertolongan kepada Allah, maka itu dibolehkan insyaAllah. Doa sholat tahajud itu dibaca kapan? Sebelum atau sesudah sholat? Karena ada salah satu da'i dalam ceramahnya mengatakan bahwa doa sholat tahajud dibaca sebelum sholat. Di sini saya butuh keterangan lebih lanjut dari penanya, sholat, doa yang mana yang dia maksud? Baru kita jawab nantinya insyaAllah. Apakah ilmu bela diri itu sunnah? Dia sunnah pada waktunya. Jika seandainya dibutuhkan, seperti dalam kondisi perang, seorang butuh untuk berjihad, maka pada saat tersebut dia butuh untuk belajar bela diri. Tentunya bela diri yang dibolehkan, bukan yang bercampur dengan kesyirikan dan dengan sihir. Dan juga ilmu bela diri ini dibutuhkan
apabila seseorang dalam menyampaikan dakwahnya di kampung yang memusuhinya dan segala macam, dan dia butuh untuk menjaga-jaga kalau seandainya ada yang mengkasarinya, maka pada saat tersebut dia disunnahkan untuk mempelajari bela dirinya. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Rasulullah merintahkan kita untuk mempelajari as-sibahah war-rimayah. Belajar memanah dan belajar berenang. Di samping juga diperintahkan untuk mempelajari berkuda. Wallahu a'lam. Di sebagian masjid pada waktu asar tidak ada jarak antara azan dan iqamah. Ini takmirnya biasanya mau pergi kuliah. Begitu asar, selesai azan langsung qomat. Apakah apabila kita sholat di sana, kita masih mendapatkan keutamaan seperti disebutkan dalam hadis, walaupun sholatnya tidak ada zikir dengan suara yang dikeraskan. Hadis maknanya umum, barang siapa yang menjaganya, maka dia akan mendapatkan keutamaan sholat tersebut insyaAllah. Ustaz, Imam Syafi'i adalah imam yang besar, yang sangat hebat ilmunya. Orang yang melakukan sholat cepat tarawih, membasuh minimal 3 helai rambut, dalam artian menyapu kepala, katanya dia memakai aliran Imam Syafi'i. Apakah begitu cara sholat dan wudhunya Imam Syafi'i? Apakah sama cara menyapu kepala bagi laki-laki dan wanita? Pertama ya ikhwan, yang sepatutnya ditanya, sepantasnya ditanya yang melakukan. Anda sholat tarawih, al-fatihahnya 1 nafas. Imam Syafi'i gitu ya? Tanya mereka, jangan tanya saya. Yang jelas, ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya. Apabila dia menyelisih hadis Rasul, maka hadis Rasul lebih pantas, lebih berhak kita bela. Yang kedua, apakah cara sama menyapu kepala laki-laki dan wanita? Jawabnya, iya, sama. Bolehkah kita berkhidmat kepada guru kita atau ulama, dan bagaimana cara kita untuk memudahkan menghafal Al-Quran dan hadis? Berkhidmat atau memuliakan para guru atau para ulama, dia merupakan suatu kebaikan sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya. Adapun bagaimana cara kita untuk memudahkan dan menghafalkan Al-Quran dan hadis, jawabnya banyak. Di antaranya meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan. Di antaranya berdoa kepada Allah. Di antaranya dia berusaha untuk bertobat atas dosa-dosanya yang telah lalu. Di antaranya dengan cara dia mengulang-ulangi Al-Quran dan hadis. Jadi tidak bisa sekali baca langsung hafal. Diulang-ulangi kalau seandainya dia melihat butuh untuk mengulang-ulanginya. Di antaranya juga dengan kesabaran dan dengan cara-cara lainnya. Wallahu'alam. Ustaz, mohon penjelasan tentang bagaimanakah sikap kita terhadap peraturan atau undang-undang atau hukum yang telah dibuat pemerintah oleh pemerintah. Sementara golongan yang selamat adalah mengingkari peraturan-peraturan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran surat 4 ayat 60-65. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut. Kemudian mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Hingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Catatan, pemerintah kita saat ini sudah bekerja sama dengan kaum Yahudi, Nasoro, dan Israel yang secara terselubung sudah memerangi kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini jawaban ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bercerita mengenai fitnah di akhir zaman. Diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Fitnah di akhir zaman. Kata Rasulullah, datang kejelekan. Setelah kejelekan datang kebaikan. Wa fiha dakhan. Akan tapi pada kebaikan tersebut ada debu, ada asap. Jadi kebaikannya tidak lagi murni. Dalam riwayat yang lain terdapat keterangan akan muncul orang-orang yang sepertinya mereka mendalami ilmu. Akan terjadi fitnah yang bergelombang sebagaimana gelombang lautan. Kemudian para sahabat bertanya, Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, bagaimana solusinya? Ingat, bagaimana solusinya jika terjadi kami menemui saat tersebut? Apa jawab Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Kamu dengar, kamu taat. Allahu Akbar. Rasulullah tidak sebutkan fitnahnya apa. Tapi Rasulullah sebutkan fitnahnya seperti gelombang lautan. Besar. Dan fitnah tersebut lahir dari orang-orang yang kelihatan seperti berilmu. Membaca Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu dengar, kamu patuh. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan sekalian azzakumullah. Mengenai berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Kita telah terangkan di dalam kajian-kajian kita sebelumnya. Dan kita memang diperintahkan oleh Allah untuk berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Berhukum dengan hukum Allah. Diperintahkan. Permasalahan kita di sini, apabila kita menemukan pemerintah kita berhukum dengan selain hukum Allah, bagaimana sikap kita? Nah, kita bersikap di sini harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh asal, wah sudah berhukum dengan hukum selain hukum Allah, kita perangi, dia kafir, kita bunuh. Lihat dulu apakah seperti itu diajarkan oleh Rasulullah. Ada kesalahan, ada ajaran bagaimana mensikapi kesalahan. Bukan ada kesalahan, mensikapinya seenak kita. Tidak. Jangan sikapi kesalahan dengan kesalahan. Tapi sikapi kesalahan dengan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui berhukum dengan hukum Allah ini bukan cuma dalam undang-undang. Salah kita kalau cuma berhukum dengan hukum Allah cuma dalam undang-undang saja. Dan biasanya orang yang berteriak-teriak ini, mereka tidak berhukum dengan hukum Allah dalam kesehariannya. Dalam kesehariannya, dalam tauhidnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Dalam meninggalkan bid'ahnya, dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Dalam menjaga sunnahnya, dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Dalam berpakaiannya, dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Dia cuma tahu berhukum dengan hukum Allah, cuma dalam undang-undang. Ini salah. Dia berteriak, ayo berhukum dengan hukum Allah. Dirinya tidak berhukum dengan hukum Allah. Musbil, mencukur jenggot, masih suka pakai jimat, masih tauhidnya tidak benar, hak Allah dia tinggalkan, hak Rasulullah dia abaikan. Subhanallah. Bagaimana mensikapi suatu kesalahan ini yang kita harus dudukkan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sering terjadi orang yang mensikapi kesalahan tidak sebagaimana jalannya dia, malah dituduh bekerja sama dengan taghut. Malah dituduh membela orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, salah. Sementara taghut yang lebih besar daripada itu dia lupakan, apa? Kesyirikan. Syirik adalah taghut yang paling besar. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan, kita wajib tunduk dan taat kepada pemerintah. Illa, kata Rasulullah, antara kufran bawahan. Alaika min Allah hujjatun wa burhan. Kita wajib tunduk dan taat kecuali apabila kamu melihat kekafiran yang jelas. Bukan kafir saja tapi ada kata-kata jelas. Kekafiran tersebut jelas atau tidak? Jelas. Sudah memenuhi persyaratan atau bukan? Sudah tegak hujjah kepada mereka atau belum? Apa persyaratan tegak hujah? Butuh didudukkan secara ilmiah. Apa persyaratannya? Butuh didudukkan dengan ilmiah. Tidak boleh kasar kusuk, asal semangat. Mereka dipaksa atau menginginkan sendiri. Apa persyaratan-persyaratannya? Apakah kita telah menasihati mereka? Apakah kita telah menegakkan hujah di atas mereka?
Apakah kita menasihati mereka telah sesuai dengan ajaran Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana menasihati pemerintah. Pegang tangannya, nasihati dia dengan cara sembunyi, bukan di depan umum. Malah yang menasihati dengan cara yang ini, yang ada hadisnya seperti ini, dituduh tidak berani mengucapkan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Tunggu. Bukan seperti itu ya ikhwan sekalian azakumullah. Bukan seperti itu. Makanya ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimin, lihat sejarah. Dan saya sudah sampaikan. Islam, agama yang kita anut sekarang ini, agama yang kita anut sekarang ini, dipimpin oleh pemimpin yang adil, yang berhukum dengan hukum Allah 100%. Itu cuma beberapa pemimpin saja. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian zaman Muawiyah. Kita katakan beliau pemimpin yang adil walaupun di sana banyak kekurangan. Kemudian beberapa orang lagi di antaranya Umar bin Abdul Aziz. Selainnya pemimpin zalim sampai runtuhnya kekhalifahan Islam. Menghalalkan khamar, mengatakan Al-Quran makhluk, ini kufur, perkataan kufur menurut ijma' para ulama ahlu sunnah. Malah mewajibkan seseorang mengatakan Al-Quran makhluk. Ini adalah undang-undang tauhid, mewajibkan orang mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi lihat bagaimana para ulama pada zaman tersebut. Setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an wafat, pimpin oleh Muawiyah. Setelahnya, setelah sahabat tidak ada lagi pemimpin dari kalangan sahabat, gimana yang terjadi? Terjadi pemimpin-pemimpin yang meruntuhkan Ka'bah. Meruntuhkan Ka'bah, hukum siapa ini? Hukum Allah meruntuhkan Ka'bah? Tidak, membunuh sahabat. Zubair, Abdullah bin Zubair. Membunuh tabi'in. Zina, mabuk. Semuanya. Zaliman-kezaliman yang luar biasa. Mereka kita walaupun mengatasnamakan kekhalifahan Islam, tapi hukum mereka. Banyak hukum-hukum manusia yang mereka tegakkan. Tapi bagaimana sikap para ulama? Di saat itu, di saat awal-awal masih hidup Abdullah bin Umar. Umar bin Khattab. Pada saat-saat tersebut masih hidup para tabi'in. Dari kalangan tabi'in. Ahmad bin Sirin, Abdullah bin Mubarak, generasi tabi' tabi'in, di bawah tabi' atba' tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian di bawah Imam Ahmad, kemudian terus ke bawah. Bagaimana sikap mereka menghadapi pemerintah? Ini yang perlu kita ketahui ya ikhwan sekalian azzakumullah, untuk kita mendudukkannya sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kita bela. Tidak ada yang kita pertahankan kecuali hanya mempertahankan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Ini pernah kita bahas dan ini sedikit jawaban dari saya. Apakah orang yang menggulung celana panjang tidak memotongnya hingga tidak isbal masih dikatakan isbal? Ya jawabnya tidak. Tidak isbal, kalau sudah gulung celana ke atas, ya dia enggak isbal. Tapi kita tanya, kenapa kok digulung? Kenapa enggak dipotong aja? Kenapa? Jawabnya kenapa ya, kawan? Biasanya kalau digulung, bisa turun, bisa naik. Kalau ke kajian, gulung. Kalau enggak kajian, turun. Itu biasanya. Jangan kita memberi kesempatan buat syaitan. Jangan kita memberi kesempatan buat syaitan. Apa beratnya ya ikhwan mengamalkan sunnah Rasulullah? Cuma motong kain, kita belum diperintahkan oleh Allah. Bagaimana kalau seandainya Allah merintahkan kita untuk menggal kepala? Belum, memotong kain baru. Kita sudah begitu beratnya. Sudah begitu beratnya. Mengamalkan peraturan Allah pada diri kita, kita belum sanggup. Bagaimana mau menegakkan peraturan Allah pada manusia yang banyak? Atau ada sebagian yang motong
dipotong tapi pas-pasan, atau bisa dikatakan bisa kalau dalam bahasa saya dua dimensi. Bahasa saya dua dimensi. Bisa diturunkan. Kalau enggak ketemu ikhwan, kalau ketemu ikhwan tarik ke atas sedikit. Nah, ikhwan sekalian azakumullah, kita beramal bukan karena si fulan, bukan karena si alan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita di saat kita di kantor. Di saat kita ke kajian, di saat kita sendirian. Kita karenanya kita beramal. Tapi kalau kita beramal karena teman, karena enggak enak sama si A, karena si B, inilah yang penyebabnya. Kadang turun, kadang naik. Kadang digalang digulung, kadang dilepaskan. Allah a'lam. Ustaz, ana punya ayah yang kebetulan poligami dengan ibu. Ibu poligami dan ibu saya anaknya 6 dan ibu tiri 5 orang. Akan tetapi ia berwasiat atau menghibahkan tanahnya ke istri tuanya termasuk ana dan saudara ana dan harta itu dijadikan uang diberikan satu orang 10 juta. Bagaimana dengan anak tiri atau saudara tiri ana? Ini enggak boleh sebenarnya orang tua harus dibagi secara harta waris. Apabila kita menyadari hal tersebut, kita berusaha bertobat kepada Allah dan kita memberikan kesadaran kepada saudara-saudara kita untuk kita mengembalikan hak orang lainnya, hak istri kedua bapak kita dan yang lainnya jika ada. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaan yang terakhir. Menyalami dan mencium tangan guru dan berjalan sambil menundukkan diri di hadapan guru, apakah termasuk berkhidmat kepada guru? Ikhwan sekalian azakumullah. Pertama, hukum mencium tangan. Hukum mencium tangan di ikhwan sekalian azakumullah, dia dibolehkan berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Tatkala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Aqwa dicium tangannya oleh para tabi'in dan itu dibolehkan berlandaskan asar tersebut dan dia dibolehkan. Tapi mencium tangan di sini perlu kita dudukkan yaitu cium tangan beneran. Dicium, cium. Bukan diletakin di jidat. Itu diletakin di jidat bukan dicium namanya. Bahkan para ulama memandangnya, Syekh Al-Albani memandangnya itu dinamakan dengan as-sajadatus sughra. Sujud kecil. Sujud kecil. Seperti sujud kepada manusia. Itu enggak boleh. Itu seperti itu. Tidak kalau mau cium, cium benaran. Kalau mau salam, salaman aja. Kepada orang tua atau kepada yang lainnya. Pada guru atau kepada yang lainnya. Dan itu perlu kita ketahui ikhwan. Bahwasanya ada yang dibolehkan sebagaimana yang saya katakan. Atau ada yang tidak dibolehkan seperti mencium tangan dan meletakkan di jidat. Wallahu ta'ala alam. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apabila ada yang benar, dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila ada yang salah, maka dia berasal dari saya dan syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.